God damn it, boy. Halo semuanya, selamat datang di Movianas. Pada video kali ini, kita akan merangkum salah satu alur cerita film paling gelap yang pernah ada. Disclaimer, bagi kalian yang tidak kuat iman dan tidak kuat mental, saya sarankan jangan menonton film ini. Bagi sebagian orang, film ini bisa membuat tidak nyaman secara psikologis dan rawan dengan ketersinggungan kepercayaan tertentu. Diadaptasi dari novel bernama sama, karya Donald Ray Pollock, dan disutradarai oleh Antonio Campos. Film The Devil All the Time mengambil latar belakang selama Perang Dunia Kedua sampai Perang Vietnam sekitar tahun 40-60an. Mengangkat kisah seorang pemuda bernama Arvin Eugene Russell yang berasal dari kota kecil Knockemstiff, Ohio. Arvin, yang tumbuh di keluarga religius dan taat pada Tuhan, pada akhirnya dia mulai menjauh dari Tuhan dan terhanyut dalam kegelapan. Dia kemudian mendapati dirinya dikelilingi berbagai karakter misterius, berhati gelap, pembunuh berantai, psikopat, sampai seorang kepala polisi licik dan korup. Film The Devil All the Time benar-benar memberikan sebuah gambaran menarik sekaligus mengerikan mengenai pertempuran antara keadilan dan kejahatan. Orang yang terlihat baik justru dialah yang paling jahat, sedangkan orang yang sangat patuh dan dianggap suci, dialah yang paling biadab. Tidak ada manusia benar di film ini. Mungkin itulah definisi dari iblis ketika manusia lebih iblis dari iblis sesungguhnya. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Namun sebelum mulai, dikarenakan film ini menceritakan banyak karakter dalam satu film, maka saya sarankan kamu untuk duduk nyaman, siapkan diri untuk fokus, teliti dan konsentrasi, agar kamu tidak kebingungan menemukan koneksi antara satu karakter dengan karakter lainnya. Film ini dimulai dengan alur maju mundur yang sangat rapi, menceritakan keluarga Russell yang hidup sudah 9 tahun di kota kecil Knockemstiff. Keluarga itu adalah Willard Russell, Charlotte Russell, Arvin Eugene Russell, dan seekor anjing peliharaan kesayangan Arvin. Dikarenakan keluarga ini sangat religius, bertahun-tahun yang lalu, Willard memasang salib tua di atas pohon tumbang di hutan di belakang rumahnya. Dia datang setiap pagi dan malam untuk berbicara dengan Tuhannya. Saat dia berdoa, pikirannya selalu melayang kembali ke Perang Pasifik Selatan, di saat Willard dan prajurit lainnya menemukan jasad Sersan Maria Miller Jones. Lalu kemudian scene pun mundur ke 12 tahun sebelumnya, di mana saat itu dia pergi ikut berperang dan menemukan mayat yang telah disalib dengan sangat mengenaskan dan telah dikerumuni banyak lalat. Namun ternyata orang itu belumlah meninggal. Dia masih bertahan hidup dengan kondisi sekarat. Karena Willard kasihan dengan kondisi pria itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara menembak tepat di kepalanya. Lalu, scene pun berpindah, memperlihatkan Willard yang dikala itu telah pulang dengan selamat dari berperang. Dalam perjalanan pulangnya, dia singgah dulu ke kota Mid, Ohio, untuk mampir di restoran tempat di mana dia akan jatuh cinta dan bertemu dengan jodohnya, yaitu Charlotte. Namun tak disangka, entah itu kebetulan atau tidak, di restoran tersebut ada juga karakter penting lain yang jatuh cinta lalu menikah. Mereka adalah Carl Henderson dan juga Sandy. Saya sarankan, ingat baik-baik wajah kedua karakter ini, karena mereka akan melakukan hal gila di luar nalar manusia normal. Setelah itu, kini Willard pulang dan dijemput oleh Erskine, pamannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Willard memberikan sebuah hadiah berupa pistol buatan Jerman yang dia dapat dalam pertempuran melawan Jerman. Lalu saat pulang, dia disambut dengan penuh kehangatan dari seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Dia adalah Emma Russell, seorang ibu yang patuh dan taat pada Tuhannya. Dan tanpa sepengetahuan Willard, ibunya telah berjanji pada Tuhan, jika Willard pulang selamat dari berperang, maka dia akan dijodohkan dengan gadis bernama Helen Heaton. Namun, di hari itu Helen malah bertemu dengan pria yang akan dinikahinya sore itu juga. Pria itu adalah Roy Laverty, seorang pria yang begitu taat sekaligus fanatik dengan kepercayaannya. Dia adalah seorang pendeta. Dia benar-benar religius dan setia pada Tuhannya. Di saat Emma memikirkan hal buruk apa yang akan terjadi jika dia mengingkari janjinya pada Tuhan, Willard di sini memikirkan hal lain dan dia segera pergi menemui Charlotte. Singkat cerita, mereka berdua pun kini telah menikah, mempunyai anak bernama Arvin Eugene Russell, dan mereka menyewa sebuah rumah di kota kecil Knockemstiff
dan di saat itu jugalah Willard merasakan kehadiran Tuhan di belakang rumahnya. Sampai dia pun memutuskan untuk memasang sebuah salib di sana, di tempat lain di rumah ibu Willard. Wanita yang tidak jadi dijodohkan dengan Willard, Helen Heaton, di waktu itu menitipkan anak hasil pernikahannya dengan Roy Laverty, seorang pendeta. Anak dari mereka berdua bernama Lenora. Namun ternyata di hari itu adalah hari terakhir Lenora bersama orang tuanya. Roy setelah itu menghilang dan 7 tahun kemudian mayat Helen ditemukan terkubur di hutan. Kemudian pada tahun 1957, kini Arvin sudah berusia 9 tahun. 3 hari sebelumnya saat pulang sekolah, Arvin pulang dengan wajah yang babak belur. Saat itu, Willard lalu mengajak Arvin untuk berdoa di belakang rumah. Namun 2 orang pemburu di saat itu mengganggu mereka. Saat itu, Willard marah pada pemburu itu. Namun ia tahu bahwa saat itu bukanlah waktu yang tepat karena mereka sedang berdoa. Saat pulang, kini Willard mengajak Arvin dan anjing peliharaannya ke tempat 2 pemburu itu. Dan tanpa basa-basi, Willard langsung menghajar kedua pemburu itu tanpa ampun. Motherfucker! Di sinilah Willard mengajarkan sesuatu pada Arvin, bahwa untuk membalas orang pengganggu, kita harus memilih waktu yang tepat untuk melakukannya. Arvin juga dinasihati untuk selalu waspada karena banyak bajingan jahat di luar sana. Kini Arvin pun mengingat hari itu sebagai hari terbaik bersama ayahnya. Mereka pun pulang, namun saat tiba di rumah, Arvin menemukan ibunya sudah tergeletak di lantai. Dan saat diperiksa oleh dokter, ternyata Charlotte mengidap penyakit kanker ganas. Disinilah Willard tanpa henti mengajak Arvin untuk berdoa pada Tuhan untuk mengangkat penyakit ibunya. Lord, please save my wife. We need your help. Destroy this cancer inside her, Lord. Are you praying now? Yes, Lord! Save my mama, Lord! Dari pagi, siang, sore hingga malam, Willard terus-menerus meminta pertolongan pada Tuhan. Sampai suatu hari terpikir olehnya, mungkin butuh hal lebih dari sekedar berdoa. Ia pikir Tuhan cenderung meminta manusia berkorban untuk membuktikan keimanan mereka. Dan dia pun pada akhirnya mengorbankan anjing kesayangan milik Arvin. Dia menyalip anjing itu sebagai bentuk pengorbanan atau penukaran kesembuhan istrinya. Namun hal itu tentu sia-sia. Terlihat kini ibunya telah meninggal. Dan di hari itu juga adalah hari terburuk bagi Arvin. Karena di malam harinya dia menemukan ayahnya tergeletak dengan luka sayat di pergelangan tangan. Blow me a kiss from across the room. Lalu dengan dibantu Paman Hank, Arvin melapor kejadian itu pada polisi. Dan saat Sheriff Lee tiba, mereka pun pergi ke lokasi kejadian. Prayer log. Kemudian, alur film mundur lagi. Kita kembali lagi ke Cool Creek, Virginia Barat, 7 tahun sebelumnya. Di mana di saat itu, Helen Heaton masih hidup bahagia bersama Lenora, anaknya, serta Roy Laverty, suaminya. Di waktu itu, Roy sedang mengurung diri di dalam lemari gelap selama 2 minggu lamanya, menunggu jawaban dari Tuhan atas cobaan yang sedang dirinya hadapi. Karena sebelumnya, di saat dia berkhotbah, kepalanya digigit laba-laba sampai membengkak bagaikan labu. Sampai akhirnya kini terlihat scene yang memperlihatkan Helen menitipkan Lenora pada Emma. Setelah itu Roy bersama Helen pergi ke hutan sepi untuk berdoa pada Tuhan. Dan disinilah hal tak terduga sekaligus mengerikan menimpa Helen. Roy melakukan itu karena dirinya merasa telah diberi rahmat oleh Tuhan dan dia merasa sangat yakin bisa membangkitkan orang yang telah meninggal. Resurrect! It is time! Resurrect! Karena tidak kunjung bangkit, dia pun menguburkan Helen di hutan tersebut. Setelah itu, dia bersama saudaranya yang lumpuh pergi menuju selatan untuk melarikan diri. Namun karena sejatinya Roy sangat menyayangi istri dan Lenora anaknya, dia lalu meninggalkan saudaranya yang lumpuh di dalam mobil. Dan Roy kini mencoba untuk kembali ke Cool Creek untuk menjemput Lenora dengan cara menumpang pada mobil orang lain. Namun hal yang tak terduga ternyata terjadi di sini. Ternyata Roy menumpang pada mobil Carl Henderson dan istrinya Sandy Henderson.
Mereka berdua dengan baik hati memberikan tumpangan pada Roy dalam perjalanannya. Karena merasa lelah, Roy pun tertidur dan saat terbangun, dia merasa bingung karena diajak ke hutan di dekat danau yang sepi. Dan ternyata di sini Carl memaksa Roy untuk meniduri Sandy, istrinya sendiri. Dan dia sendiri akan menyaksikan hal itu sambil memotret. Tentu Roy yang merupakan seorang pendeta dan religius jelas menolak perbuatan itu. Sekeras apapun Roy diancam, dia tetap saja menjaga keimanannya. Di sini Roy pun menatap awan yang berlalu sambil bertanya-tanya di dalam hati, itukah kematiannya? Ia lalu membayangkan arwahnya melayang di udara. Roy adalah seorang pengkhotbah, namun di saat itu dia tidak tahu harus berdoa apa pada Tuhan. Sampai akhirnya, setelah Roy meninggal, dia tetap saja memotret istrinya yang sedang telanjang di samping mayat Roy. Dan ini masihlah hari-hari awal bagi mereka berdua. Dan Carl masih memikirkan detailnya. Dia pun sadar bahwa harus lebih selektif memilih modelnya. Di sini Carl menyebut Sandy sebagai umpan dan Sandy menyebut Carl sebagai penembak. Sedangkan korbannya mereka disebut sebagai modelnya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke Cool Creek, Virginia Barat. Maju 7 tahun lagi ke tahun 1957, di mana terlihat di saat itu Arvin sedang diantar oleh seseorang menuju rumah Emma Russell. Di sana terlihat juga Lenora, bayi yang dulu dititipkan pada Emma, kini telah tumbuh menjadi gadis cantik. Dan kini Lenora menjadi adik tiri dari Arvin. Di waktu itu Arvin disambut dengan sangat baik oleh Emma, seperti saat dulu ayahnya yang juga disambut baik setelah pulang berperang. Benar-benar ibu sekaligus nenek yang sangat baik hati. Di sana juga ada Erskel, pamannya yang sangat setia menemani hari tua Emma. Film kemudian maju lagi 8 tahun ke depan, di tahun 1965. Di saat itu terlihat Emma, Erskel, dan Lenora yang sedang merayakan ulang tahun dari Arvin. Disinilah pamannya mewariskan kembali pistol yang dulu ia dapat dari Willard. Dan kini dia kembalikan lagi pada anaknya, yaitu Arvin. Di sekolah, karena Lenora tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat religius, dia selalu diejek atas kealiman dan wajah pucatnya. Gene Woody, Tommy Thompson, dan Olive Brookman selalu memojokkannya di tempat sampah di belakang sekolah. Arvin di waktu itu datang menolong, namun malah berakhir dengan dirinya sendiri yang kini diajar habis-habisan. Dia sangat menyayangi Lenora bagaikan adiknya sendiri, dan Arvin lakukan apapun demi menjaganya. Setelah pulang sekolah, Lenora selalu mengunjungi makam ibunya. Kadang dia bahkan membaca Alkitab dengan lantang, membayangkan ibunya mendengarkannya. Sedangkan Arvin, meskipun dia tidak pernah berdoa setelah tragedi ayahnya, dia sering mengantar Lenora dan menemaninya di makam. Di hari itu, pendeta gereja memanggil mereka berdua dan berkata bahwa dirinya akan pergi lama. Dan untuk sementara waktu, anak dari adiknya yang berasal dari Tennis akan datang menggantikan dirinya. Pendeta itu ingin nenek mereka tahu agar nenek mereka menyambut pendeta baru itu dengan hidangan lezat. Setelah itu, kini terlihat Arvin dan Emma pergi ke toko swalayan untuk membeli hati ayam yang akan dia masak saat dihidangkan pada pengkhotbah berikutnya. Emma Russell adalah salah satu koki terbaik di wilayahnya. Saat orang memuji makanannya, dia selalu bilang tidak bisa menggoreng telur sebelum dirinya menemukan Tuhan. Emma yakin bahwa Tuhanlah yang telah membimbing tangannya dan membuat masakannya menjadi sangat lezat. Kemudian kini tibalah hari di mana pendeta baru datang. Terlihat semua warga juga membawa hidangan mereka masing-masing untuk pendeta baru. Pendeta itu bernama Preston Tigardin. Di saat pendeta itu mencicipi dan merasakan air dari hati ayam di mulutnya, seketika dia mendapatkan inspirasi khotbah. Di dalam khotbahnya dia bilang, kita orang rendah berkumpul di sini, namun jiwa yang malang di dalam hati ayam di piring jelek itu, dan sebagai pendeta baru di gereja ini, maka dia akan mengorbankan diri untuk memakan hati ayam itu sendirian. Emma yang seumur hidupnya tidak pernah dipermalukan menangis mendengar hal itu. Arvin yang kesal dengan pendeta itu pun menganggap kalau dia hanya ingin memakan hati ayam enak buatan Emma untuk dirinya sendiri saja. Keesokan harinya seperti biasa di sekolah, Lenora selalu diganggu anak-anak jahil. Setelah itu Arvin mengantar Lenora untuk berdoa lagi. Namun kali ini Lenora berdoa tanpa ditemani Arvin karena Arvin ada urusan lain. Kemudian tiba-tiba saja di sana hujan turun deras. Lenora pun berteduh di gereja. Di sana dia disambut oleh pendeta Preston. Saat itu juga Lenora langsung diajak berkendara untuk berdoa di tempat sepi. Saat sampai di hutan, Lenora yang begitu sangat taat pada Tuhan seperti ayahnya dahulu,
Dia pun begitu sangat mempercayai semua hal yang dikatakan pendeta Preston. Di saat itu Lenora melepaskan bajunya hanya karena pendeta bilang, dengan menunjukkan hal itu, Tuhan akan melihat dan keimanannya akan semakin meningkat di saat mereka melepaskan baju secara bersamaan. Lalu sementara itu di tempat lain, di waktu yang bersamaan, seperti ayahnya dulu, Arvin selalu berhati-hati memilih waktu yang tepat. Dia tahu peluangnya lebih besar jika tidak mengalahkan semua bajingan jahat itu sekaligus. Seperti ayahnya dahulu, Arvin selalu berhati-hati. Saat selesai dengan urusannya, Arvin menjemput Lenora. Namun Lenora malah bilang pada Arvin bahwa dia bisa datang sendirian mulai dari sekarang untuk mendoakan ibunya. Terlihat Lenora mirip seperti ibunya dulu. Dia merasakan kekuatan yang sama yang menarik Helen ke Roy Laverty. Gadis itu membayangkan menyentuh cinta yang berasal dari pendeta. Lalu Sin pun berpindah lagi ke 3 bulan kemudian di kota Mid Ohio, memperlihatkan Sandy yang kini sudah tidak tahan hidup bersama seorang psikopat. Di waktu itu Sandy berpikir untuk melarikan diri dari suaminya, namun entah kenapa tidak jadi. Di saat itu adalah musim panas tahun 1965 dan pasangan itu sedang bersiap untuk perjalanan ke-14 mereka. Dia kini sudah memutuskan dari jauh-jauh hari bahwa penumpang muda yang tampan adalah yang terbaik sebagai modelnya. Di pagi harinya, Sandy yang sedang sendiri di rumah karena suaminya sedang membeli kamera baru di kota, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang polisi yang ternyata itu adalah kakaknya sendiri, yang secara kebetulan itu adalah Sheriff Lee yang dulu menolong Arvin di saat Arvin kehilangan ayahnya. Lee datang menemui adiknya karena ternyata akan ada pemilu yang sebentar lagi akan ia ikuti. Sedangkan Sandy selalu berulah dan membuat Sheriff Lee terlihat buruk di mata masyarakat. Di saat itu dia menyuruh Sandy untuk sementara diam dan tidak melakukan hal-hal buruk sampai pemilu selesai. Saat mau pulang, Lee memungut foto di lantai rumah Sandy. Dan pria di foto itu adalah Cody Hamilton, tukang kayu yang berusia 20 tahun. Dia sedang memancing pada suatu pagi di Virginia Barat. Namun setelah itu dia dinyatakan menghilang. Di sini kita tahu bahwa Sheriff Lee adalah seorang polisi yang mempunyai adik psikopat. Tidak hanya itu, dia juga mencalonkan dirinya di pemilu. Dan setelah itu, semua suap dan hal-hal lain yang menumpuk sejak awal dilantik menjadi masalah besar baginya. Di waktu itu, Sheriff terlihat menemui seorang yang bernama Lenoy, dan orang itu memberikan suap padanya agar dia bisa secara bebas mengurus semua bisnis haramnya. Lalu, keesokan harinya, seorang prajurit tampan bernama Gary. Di waktu itu, dia bawa ke hutan sepi dengan dalih akan diberikan makan siang, dan tak lama, aksi sadisnya pun dimulai. Kemudian saat selesai dengan perbuatan kejinya, terlihat Carl begitu sangat gembira dan sangat puas. Namun tidak untuk Sandy, karena ia sudah muak dengan hal itu. Dan yang Sandy tidak pahami adalah cara berpikir Carl, karena bagi Carl itu adalah satu-satunya agama yang hanya di hadapan kematian. Carl mengungkapkan bahwa tindakannya ini menimbulkan rasa yang sangat bahagia, seperti ada kehadiran Tuhan di sisinya. Di malam harinya, Sandy yang semakin muak pada suaminya, akhirnya dia melaporkan kejadian itu, menelepon langsung ke pusat militer bahwa salah satu prajurit bernama Gary telah dibunuh. Lalu kita kembali lagi pada keluarga Russell. Lenora yang sudah 3 bulan berhenti meminta Arvin untuk tidak mengantarnya lagi ke makam. Di pagi itu dia terlihat sakit dan muntah-muntah sampai akhirnya dia pun sadar bahwa dirinya sedang hamil. Namun di saat Lenora meminta pertanggungjawaban pada pendeta Preston, ia tidak mau mengakui perbuatannya pada Lenora. Dia mengaku tidak mengingat pernah melakukan apapun bersama Lenora. Bahkan dia menuduh Lenora hanya berdelusi. Pikiran Lenora sedang kacau dan itu hanyalah delusi, bisikan dari iblis jahat. Lenora yang tidak kuat memikul beban karena kehamilannya di luar nikah, dia pun merasa hal itu akan membuat keluarganya menanggung malu seumur hidup, terutama bagi Emma. Mungkin neneknya itu akan sangat sedih. Tak berpikir panjang, Lenora pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, di sini Lenora tiba-tiba tahu bahwa dirinya membuat kesalahan. Neneknya tidak akan malu. Dia dan neneknya akan baik-baik saja. Namun naas, dia malah terpleset dan yang lebih naasnya lagi, orang pertama yang menemukan mayat Lenora adalah Arvin, yang sangat begitu menyayangi Lenora. Bahkan begitu mirisnya, di hari Lenora dimakamkan, tidak ada satu warga pun yang menghadiri dan mendoakan Lenora, hanya karena pendeta bilang tidak ada doa bagi orang yang bunuh diri.
Hari pun berlalu, kini Arvin bekerja sebagai buruh tukang aspal jalan. Kemudian di saat itu, dia dipanggil oleh sheriff yang ingin memberitahu Arvin hasil forensik dari Lenora. Yang ternyata, Lenora mati dengan keadaan sedang mengandung bayi. Di sini Arvin pun mulai mencurigai pendeta Preston karena Lenora belakangan selalu datang ke pemakaman ibunya tanpa mau ditemani oleh Arvin lagi. Terlebih, pendeta Preston menghasut para warga bahwa tidak ada doa bagi orang yang bunuh diri. Dan disinilah, Arvin mulai memata-matai dan mengikuti semua kegiatan yang dilakukan pendeta Preston. Dikala itu, Arvin melihat seorang gadis muda dan cantik datang menemui pendeta Preston. Dia lalu membawanya pergi ke tempat sepi. Lalu, hal yang sama seperti yang dirinya lakukan pada Lenora pun terjadi. Dia di sana menyetubuhi gadis itu, bahkan saat gadis itu pergi, dia menyimpan celana dalamnya untuk dihirup. Kemudian saat pulang di rumah, dia meminta istrinya sendiri untuk mengulumnya. Pendeta cabul itu memperlakukan istrinya sendiri sebagai seorang pelacur. Setelah beberapa minggu, Arvin mengamati pendeta itu, terlihat kini dia begitu sangat ingin mengucapkan perpisahan pada paman dan neneknya. Tapi Arvin berpikir, sebaiknya mereka tidak tahu apapun jika nanti Arvin menjadi buronan polisi. Lalu di pagi harinya, Arvin mulai mengisi penuh pistolnya. Tidak lupa dia menyimpan surat perpisahan di samping neneknya yang masih tertidur. Lalu Arvin pun pergi ke gereja dengan berpura-pura bahwa dia akan membuat pengakuan atas dosa-dosanya. Pendeta Preston pun bertanya tentang hal buruk apa yang telah dia lakukan. Arvin justru mengatakan semua hal buruk yang sudah dilakukan pendeta Preston, seperti melakukan hubungan terlarang bersama seorang gadis, sampai memperlakukan istrinya sendiri layaknya seorang pelacur. Mendengar hal itu, pendeta Preston marah karena dia merasa itu adalah perbuatannya sendiri. Di sini, Arvin ingin Preston mengakui semua perbuatannya tentang apa yang telah dia lakukan pada Lenora. Namun tetap saja, Preston tidak mau mengakui semua perbuatannya karena hal itu akan merusak nama baiknya sebagai seorang pendeta. Arvin pun di sini semakin marah dan dia kecewa pada sikap dan tingkah laku pendeta itu, sehingga tidak ada pilihan lain baginya selain membunuh pendeta Preston di saat itu juga. Ketika pendeta Preston mati, Arvin meninggalkan tempat itu dan dia merasa ingin pulang ke rumahnya, rumah semasa kecilnya di kota Nokemstip. Dia berpikir apapun yang terjadi, dia harus berusaha memperbaiki hal-hal tentang ayahnya yang selalu membebani hatinya. Dengan segera Arvin pun pergi untuk melakukan perjalanan. Namun sialnya, di tengah perjalanan mobilnya mogok. Kemudian keesokan harinya di pagi hari di tempat lain, Sheriff Lee yang merasa sudah muak dengan tekanan dari para penyuapnya, dia pun menghampiri dan membunuh Lenoi dan pengawalnya. Di pagi yang sama juga, Arvin sedang menunggu mobil untuk menumpang. Secara kebetulan, pasangan psikopat lewat dan mereka pun menawari Arvin tumpangan menuju Nokemstip. Mereka pun lalu pergi bersama dan seperti biasa, pasangan psikopat dalihnya dengan menepi sebentar untuk kencing dan melihat pemandangan indah di pinggir sungai. Namun, karena Arvin selalu diajarkan oleh ayahnya bahwa di luar sana banyak orang jahat berkeliaran, ditambah Arvin melihat Carl membawa pistol, Arvin pun curiga kepada dua orang ini. Dan benar saja, Arvin tahu bahwa orang itu akan melakukan hal jahat padanya, sehingga itulah yang terjadi. Namun sebelum semua itu terjadi, seperti yang kita pikirkan bahwa pembunuh berantai, psikopat bukanlah orang yang bisa dipercaya. Sebelum pergi, Carl sangat paranoid dengan sikap Sandy yang membuatnya gelisah. Carl berpikir bahwa lebih baik jika hanya dirinya saja yang mempunyai senjata. Dia pun mengosongkan isi peluru dari senjata milik Sandy, sehingga hanya Sandy lah yang tewas dalam adu tembak tersebut. Setelah itu, Arvin menemukan foto-foto dari korban yang telah mereka bunuh, dan Arvin membawanya sebagai barang bukti kalau kedua orang itu sangatlah jahat. Dengan cepat berita atas kematian Sandy kini sudah terdengar sampai Sheriff Lee. Dia pun lalu pergi ke TKP. Sheriff Lee sangat menyayangkan kematian adiknya, karena mau bagaimanapun, Sandy adalah adik kandungnya sendiri. Dalam hatinya yang paling dalam, Lee selalu menyalahkan suaminya, karena dia telah membuat hidup adiknya sangat buruk. Namun Sheriff Lee tetap hanya memikirkan dirinya saja. Dia pun lalu teringat dengan foto yang dulu dia temukan di rumah Sandy. Ia mencemaskan apalagi yang akan dia temukan di sana. Dan benar saja setelah mencari, dia pun menemukan semua foto yang membuktikan jikalau adik dan suaminya adalah seorang pembunuh berantai. Lee lalu membakar semua foto itu, menghilangkan kejahatan yang telah adiknya lakukan, karena hal itu pasti akan menggagalkan pencalonannya di pemilu. Kita kembali lagi pada Arvin yang kini menumpang mobil lain dan telah sampai ke Nokemstip.
Di sana dia bertemu lagi dengan Paman Heng yang dulu telah membantu Arvin. Tak lupa Arvin juga berterima kasih atas pertolongannya di masa lalu. Disinilah Paman Heng memberitahu Arvin bahwa adik dari Sheriff itu telah ditemukan meninggal di dekat sungai bersamaan dengan suaminya. Seketika Arvin pun tersadar bahwa itu adalah perbuatannya. Di tempat lain, Sheriff Lee telah melakukan investigasi dan menemukan kecocokan yang sama antara pembunuhan yang terjadi pada pendeta dan adiknya itu. Kini dia tahu pelakunya adalah Arvin, seorang anak yang dulu pernah dia tolong di saat ayahnya meninggal bunuh diri. Kembali lagi pada Arvin yang kini sudah sampai di tempat ayahnya dulu selalu berdoa. Di sini Arvin menguburkan tulang dari anjing peliharaan yang telah disalib oleh ayahnya dulu. Dan Arvin mulai menyadari semua perbuatan yang ayahnya dulu lakukan. Ayahnya rela melakukan apapun untuk kesembuhan ibunya. Dia tidak peduli dengan serangga dan panas, darah dan bau. Yang dia mau hanyalah kesembuhan dari Charlotte. Di sini Arvin lalu memaafkan kesalahan ayahnya itu dan lalu merelakan kematian mereka berdua. Lalu tak lama Arvin mendengar suara langkah mendekat yang ternyata itu adalah Sheriff Lee yang kini memburu Arvin. Arvin pun menjelaskan semua perbuatannya. Ia mengaku membunuh seorang pendeta karena itu harus dan dia adalah pendeta yang buruk. Arvin juga terpaksa membunuh Sandy dan Carl karena mereka adalah orang yang sangat jahat. Lee yang tidak mau mendengar penjelasan Arvin, mereka pun saling menembak. Namun tembakannya meleset, sedangkan Arvin menembak tepat mengenai Sheriff Lee. Sebagai bukti bahwa dirinya tidak bersalah, Arvin lalu menunjukkan foto-foto kejahatan adiknya pada Lee yang sekarat sampai akhirnya Lee tewas di tempat. Dan Arvin meninggalkan semua barang bukti di saku Sheriff. Dia lalu juga menguburkan pistol warisan ayahnya bersama dengan tulang anjing kesayangannya. Arvin lalu mulai melanjutkan perjalanannya, berharap seseorang yang memberikan tumpangan lagi. Dan tak lama, ada pria hippie yang memberikan tumpangan. Di dalam mobil, Arvin begitu sangat kelelahan. Namun setelah semua kejadian yang dia alami, Arvin tidak mau jika sampai tertidur di samping orang asing lagi. Dan saat dia berjuang untuk tetap terjaga, pikirannya mulai berkelana. Pikirnya, mungkin hukum akan membuktikan kalau perbuatannya tidak bersalah. Mungkin dia akan dimaafkan dan mungkin juga dia bisa bertemu lagi dengan nenek dan pamannya. Namun dia tahu itu sangat berisiko. Di sini dia berpikir lagi mungkin dia akan bertemu gadis selalu membangun keluarga seperti ayahnya dulu. Atau mungkin dia akan ikut berperang menjadi seorang tentara. Namun yang jelas di waktu itu dia benar-benar lelah. Yang dia inginkan hanyalah tidur. Sampai akhirnya dia pun tertidur dan film pun tamat.